viral buka puasa di Jeddah dapat 500 rial, apa benar? Foto paket buah, air minum, dan uang rial ramai beredar di media sosial. Paket itu disebut berisi uang 500 rial dan dibagikan saat buka puasa di Jeddah, Arab Saudi. Apa benar? Dari foto yang beredar, terlihat ada buah apel, jeruk, dan pisang di paket itu serta sebuah botol air mineral. Dalam plastik yang sama, ada lembaran uang. Buka puasa di salah satu masjid di Jeddah, dapat duit 500 rial, kurang lebih 1,8 juta rupiah 2 juta, demikian keterangan yang menyertai foto viral itu. Detik.com mengeek kebenaran berita ini dengan mencari rujukan berita berbahasa Inggris dari media Arab Saudi. Namun, tidak ada rujukan berita yang ditemukan. Detik.com lalu mengonfirmasi hal ini ke staf sekretariat Konsul Jenderal RI Jeddah, Fauzi Chusni. Fauzi mengatakan bagi-bagi buka puasa di masjid dan emperan jalan adalah hal umum di Arab Saudi. Namun, dia tidak pernah melihat ada yang hingga membagikan uang. Tidak ada. Kalau kebiasaan masyarakat setempat memberikan buka puasa di masjid-masjid dan di emperan jalan itu umum di Arab Saudi, kata Fauzi saat dihubungi, Jumat, 25 Mei 2018. Fauzi juga menerima foto viral itu dari berbagai grup. Menurutnya, itu tak lebih dari hal iseng untuk bercanda. Entah dari mana itu gambar diperoleh. Saya kira perbuatan iseng saja, ungkapnya.